Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sedikit share tentang survei hidrografi modern. Nah, ini adalah gambaran survei hidrografi modern. Tidak banyak surveyor yang sudah atau pernah melakukan ini. Mungkin surveyor-surveyor tertentu dia pernah melakukan ini, tapi kebanyakan kalau survei-survei yang pesisir menggunakan perahu, dia tidak pernah menggunakan ini karena metode ini itu sangat mahal sekali dan hanya pada alat tertentu yang sudah diterapkan. Teknologi apa itu? Teknologi sintetik aperture sonar atau SAS. SAS ini itu setahu saya baru ada di AUV atau autonomous unmanned vehicle. Dia baru dipasang di sini atau beberapa juga dipasang di ROV. ROV yang world class yang payloadnya itu sangat berat gitu. Dia dipasang di situ. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melakukan investigasi atau pencarian objek di dasar laut. Jadi dengan menggunakan teknologi ini itu akan menghasilkan detail seabed yang sangat detail sekali. Maksudnya gini, selama ini kan kita kalau survei menggunakan multibeam echo sounder atau set scan sonar, kita bisa mendapatkan kira-kira resolusi itu sekitar 1 meteran lah kalau set scan sonar. Mungkin bisa di bawah set scan power, mungkin untuk set scan sonar bisa di bawah 1 meter, tapi hasilnya masih pecah-pecah mungkin ya. Tapi kalau multibeam echo sounder itu bisa di atas 1 meter. Bisa di bawah 2 meter lah kalau lebih seperti itu. Nah, kalau menggunakan SAS ini, metode SAS itu hasilnya bisa sangat detail sekali, bisa sampai sentimeter resolusinya. Nah, kalau kita menggunakan survei menggunakan metode multibeam echo sounder, kita selama ini berpikir bahwa multibeam echo sounder itu adalah metode yang sudah sangat baik digunakan di dunia hidroakustik pada saat survei hidrografi di laut. Namun kedalaman laut yang semakin dalam, jaraknya semakin jauh dari sumber pancaran akustik yang dipancarkan oleh si transducer ini, maka resolusi yang didapat juga akan semakin kecil. Artinya detail objek yang kita dapat dari dasar laut itu akan semakin pudar, resolusinya semakin kecil, detailnya itu tidak jelas lah. Nah, ketidakjelasan hasil yang kita dapat itu akan mempersulit kita atau akan mempersulit surveyor untuk menginterpretasi objek yang akan kita cari. Jadi ceritanya ini kita akan mencari sesuatu target objek lah di dasar laut dengan dimensi kecil. Kalau objeknya sebesar wreck kapal besar itu yang kita tidak memerlukan teknologi yang resolusi tinggi, resolusi standar multibeam mungkin bisa terlihat, tapi kalau mungkin bendanya itu di bawah 5 meter, 1 meter itu menurunkan teknologi yang sangat penting sekali seperti SAS ini. Nah, metode pencarian menggunakan IUV itu sangat baik sekali karena dia berprinsip mendekatkan sensor ke objek atau ke target yang cari seperti ini. Ini IUV, dia mendekat ke seabed untuk mencari objek yang dicari. Nah, dekatnya sensor ke seabed ini akan menghasilkan resolusi yang detail kalau secara umum ya, ditambah kalau menggunakan teknologi sintetik aperture sonar. Seperti apa prinsip kerjanya, mari kita lihat. Nah, ini adalah ilustrasi proses SAS atau sintetik aperture sonar. Secara terminologi dapat diartikan sintetik itu berasal dari bahasa Yunani. Sin itu artinya tambahan dan tesis itu adalah posisi, yaitu suatu integrasi dari dua atau lebih elemen yang ada yang menghasilkan suatu hasil baru. Dalam arti lain, sintetik itu bisa diartikan buatan
tiruan atau dibuat-buat. Kemudian aperture itu bukaan lubang diafragma pada lensa kamera. Nah, kalau pada lensa kamera ini adalah bukaan lubang diafragma. Tapi kalau pada sonar atau akustik, itu akustik, aperture ini adalah sudut bukaan yang kita gunakan pada saat memancarkan transducer. Transducer apa aja? Seumpama transducer multibeam, transducer offset scan sonar, itu kan ada transducernya. Nah, kita tentukan bukaan, sudut bukaannya itu berapa, itu aperture-nya. Sintetiknya ini adalah, ya tadi sesuai definisi, integrasi dari dua atau lebih elemen yang ada yang menghasilkan satu hasil baru. Kurang lebih prosesnya seperti ini. Jika ini adalah titik atau objek, objek di dasar laut, nah, dan ini adalah pancaran ini atau set scan sonar atau UV ini, dia memancar beberapa kali, kemudian satu titik ini akan menghasilkan dari beberapa pancaran tadi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, sehingga titik ini tersapu 5 kali. Artinya di satu titik ini ada yang 5 data. Kemudian oleh metode SAS ini, 5 data ini akan dirata-rata dan dimodelkan menjadi satu, dikalkulasi juga jadi satu titik yang sangat presisi, yang sangat detail mendekati objek, mendekati bentuk objek. Metode SAS itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi cara si IUV tadi mengambil data. Jika ini adalah objek, kemudian dia melakukan pancaran berapa kali gitu. Kalau di S44 itu mungkin coveragenya seperti lebih dari 200 coverage area mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Jadi satu titik ini dia tersapu berkali-kali, tapi dengan sekali jalan, bukan berkali-kali dia bolak-balik coverage kanan kiri, itu tidak, sekali jalan karena dia bandwidth-nya lebar gitu, sehingga pada saat dia maju di sini dia sapu kena objek, maju ke sini dia sapu kena objek, maju ke sini dia sapu kena objek. Jadi satu objek ini dia berkali-kali tersapu oleh pancaran si pingnya IUV ini, sehingga data yang diperoleh detailnya objek ini sudah gabungan dari beberapa data yang dipancarkan tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah alatnya, SAS itu sendiri. Saya mencocokkan ini dari Kongsberg Huygen karena saya baru tahu, setahu saya hanya ada di IUV Huygen SAS itu ada. Itulah kenapa tadi di awal saya bilang tidak semua surveyor dia pernah mengalami atau merasakan UV menggunakan SAS ini, karena tahu sendiri alat ini sangat mahal sekali. Nah, prinsip kerjanya ini, begitu IUV ini maju, kedepannya ini adalah kesini, dia maju ke sini, titik ini sudah tersapu oleh posisi IUV yang pada saat dia di sini. Kemudian maju lagi ke sini, dia sudah tersapu oleh titik yang sini. Maju lagi ke sini, titik ke sini, titik. Jadi sehingga si titik ini sudah tersapu 4 kali. Kalau seumpama kita di data set scan sonar atau data batimetri, sapuan pertama yang keluar ini itu adalah data, ya hanya data satu kali, yaitu satu kali sepanjang long track si alat itu berjalan. Tapi kalau pada SAS, kalau pada synthetic aperture sonar ini, data yang dihasilkan itu ini langsung dikalkulasi, digabungkan dari data keempat data ini untuk menghasilkan objek atau seabed IRS itu sedetail mungkin, mendekati dengan kondisi yang ada di seabed atau objek yang ada, yang tersapu di dasar laut itu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini hasilnya, gambaran kalau ini menggunakan set scan sonar biasa. Padahal tadinya saya berpikir menggunakan set scan sonar itu sudah sangat detail, tapi ternyata menggunakan SAS itu jauh lebih detail. Ini set scan sonar yang masih agak sedikit.
kemudian yang kanan ini adalah hasil segitiga petasona. Jadi sudah sangat detail sekali. Nah, SAS itu juga dia selain bisa dikombin antara data set scan sonar juga bisa digabungkan dengan data batimetri dengan hasil seperti ini. Ini DTM-nya ini selnya hanya 7x7 cm. Jadi 7x7 cm itu sangat kecil sekali. Detail sekali ini. Sangat detail. Luar biasa. Ini kalau ini adalah data batimetri kalau menggunakan SAS, dan ini adalah data set scan sonar menggunakan SAS. Kami sampai kelihatan jelas. Kalau hanya set scan sonar biasa belum seperti ini. Kemudian ini adalah contoh SAS yang sudah diterapkan di dunia hidrografi. Ia digunakan oleh Ocean Infinity pada saat melakukan pencarian pesawat atau puing pesawat M370 di Samudra Hindia. Jadi karena ini lautnya dalam, kami sempat mengandalkan data multibeam echo sonar dari permukaan kapal seperti ini. Detailnya tidak akan didapat, sedangkan puing-puing pesawat itu sudah pasti sangat kecil. Makanya dia menurunkan beberapa UV untuk turun ke bawah dan menyapu seabed untuk mencari target yang dicari. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.